Wes, masih kembali bersama saya di channel Ramonyos. Tas tangi turu kira ceritane. Jelali subscribe. Karo like diakei yo. Kawin. Ngawek nih. Perasaan nek wes sing wis dadi ta. Oke, di video kali ini kita akan seperti biasa gak ngerti. Healing-healing mau ke jalan-jalan. Ini adalah rumahnya. Serang genel atas tangi turu. Jangan apa-apa. Kita jalan-jalan, guys. Di Embong Raya yang enggak sebegitu jelasnya konten ya gitu. Langgungan kelas konten di pagi hari ini yang sangat membosankan. Enggak, ini gila kontenku ge kan arepe bulan healing. Nah, pokoknya cuacanya sangatlah cerah ya, matahari di sana. Kita mau healing. Oke, guys, kita sudah berada di rumah teman saya, ya toh. Ya anu. Cop. Cop. Ya seperti itulah teman saya kalau di rumah. Guyu orang kena. Kita enggak tahu ya hari ini mau ngapain, dikarenakan di video kali ini enggak jelas sama sekali ya, seperti biasa channel Ramonyos. Hari demi hari sudah aku lewati gitu. Tapi kok rasane tetap sepi ya, nunggu. Walaupun sepi tetap menikmati, menahan perasaan demi hati ning endinge ditinggal pergi. Ya, seneng kuwi lah kok endine. Ki critane iki germe ya nganu lah wis mbuh endine. Ya. Mau wong antang kene iki marepe ning ndi lali aku. Mau ala dolan nek kampung tetangga, imo critane lah. Healing. Saya atas nama Bagazilir ataupun Ramonyos, untuk kalian selalu subscribe, perbanyak like dan komen. Gitu. Yang ngerasa subscribe setidaknya tinggalkan tombol like. Gitu. Mergo yang kalian like, saya juga like. I like it. The delicious. Good. Anjay, agak saya bahasa Inggris gitu. Orang apa bahasa Inggris, yang penting aku Jawa. Jawa nyel. Penemuan Pulau Adratis kemarin harus kalian tonton, dikarenakan itu Jawa nyel. Senunggulah. Aku ingin kan dia. Ngasar loh, San. Ini masih pagi sudah ngasar, guys.
Bahaya. Bahaya. Tolong. Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Aku minta tolong. Aku atuh. Jam 5 lagi. Saiki sewang-sewangan Riko dong iso ngelaran. Ya Allah, mulai belum tau, mulai ya Allah, astagfirullahaladzim. Yo ayang, para ayang yang mbah lah apa ini, gak ngerti ya. Turu ya guys, aku mau tidur, gak ngenah. Ini ji, ya ini ji, muka-muka bantal ini saan guys. Muka deh, padahal rada bantal ini rumahnya. Muka kasur, saan. Jadi ya segini kila, muka-muka kasur. Oh, kameranya sing iki. Iki kamera, iki efek. Ini efeknya, guys. Ini kalau pakai efek filter pakai ini. Ini dikarenakan HP saya ini sudah dibekali efek buat ya muka-muka bantal kayak gini. Efek gedang gluto. Gimana? Iya tak? Efek gedang gluto. Mata. Hai da. Kisemodo sente. Tsu shoi jin jin shi fa wa ben shi. Shi xun yo. Ya! Su da. Wah, mantap ya. Jangan pas tangi. Nih di hari Minggu. Tipu. Minggu pertama di bulan ini ya teman-teman. Ini minggu pertama di bulan Oktober. Di video kali ini kita akan nggak tahu ya. Jadi kita mau menikmati hari ini ya, terutama di pagi hari ini. Untuk apa hayo? Ya itu untuknya. Ini namanya ngonten untuk durasi panjang. Yang penting 3000 penonton ya. saya kalau guys, dia itu follower, dia kan juga punya YouTube ya kan, namanya Kentup. Nah itu viewernya tinggi ya kan. Lalu saya ingin mencoba untuk bersaing dengannya, bersaing sehat ya teman-teman. Awal-awal itu saya itu viewernya itu berhenti ya guys, maksudnya itu nggak ada penonton gitu. Tak terasa tiba-tiba, mungkin itu berkat selawat ya, viewer saya meningkat. Mungkin tiba-tiba boom, meledak. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dan dulu itu subscriber saya itu di bawah dia jauh sekali, masih 100 orang kalau nggak salah, 100 lebih. Dia sudah 280, hampir 300. Wah, lalu habis itu saya lihat kok apa bisa gitu, untuk bisalah untuk menyainginya. Tapi ternyata sekarang sudah 300 subscriber. Terima kasih ya teman-teman. Besok kita kalau sudah mencapai 10.000 subscriber dan 2.000 like, kita akan buat konten sama Ayang. Baik kali ya yang baru datang. Ibu kayak ngono lho. Besok
kalau kita sudah bareng sama Ayang, kalian harus ramein ya konten saya. Siapa tahu untuk ke depan kita mampu untuk bersaing dengan YouTuber besar seperti itu. Jadi kita harus bisa menyaingi YouTuber besar yang lain seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ini ceritanya tas tangi turu. Yo nek lah kok tas tangi turu ki halu niki lho. Aku ora ngonten iki VC aku karo Ayang-Ayang. Saiki matahari kosanan nyawang riko nyande wong liyo. Mana lo guys, aku ki jane ki seneng nyawang dek karo wong liyo, nanging ati ki lo, iki ati gak kuat. Mana lo ceritanya ini jenra ugur. Makanya kalian itu yang memiliki pasangan itu harus dijaga, jangan jangan disia-siakan, dikarenakan ati lo bro, ati nur ning jero ati iki malah pecah dadi gelap nanti cahaya ati. Belum. Seperti itu. Aku VC karo Ayang iki. Halo sayang yang ada di YouTube. Gimana musik Ayang jarne? Mangkae musikmu elek-elek lagune. Sing apik. Gak lagu sing apik-apik nulu. Anu lo guys, nganu. Aku kapan naiknya neng alas, nganu apa? 5 hari lah dek kono. Arape nganu gaye masak-masak lo lo. Tapi yo, boleh. Situ boleh. Lek situ yo dijalankan, lek situ juga. Pengeroyokan apa sih karo Mas Niko kayo? Nganu gue lah. Intinya itu seperti itu. Iki dek anu Instagram. Kita mau kemana ya guys, nanti kita mau healing dalam waktu beberapa menit itu kita harus healing dikarenakan kita mau mencari apa ya, mencari apa ya, bingung saya, mencari penemuan lah intinya kapan-kapan nanti ataupun hari ini nggak tahu. Uduh, CJ ya, ini pertama. Jadi menyaksikan berita nganu viral yang di saat ini. Bentar guys, lihat baterai guys. Baterai saya hampir habis. Kita gua kirim dulu semua. Oke. Tas tangi turu itu. Iya. Kayak cuma konco-konco nih melu gepuki arek sing gepuki abah kuwi, bukane abah dikruyong akeh gak, cuma sing gepuki abah ki wong siji, lah sing gepuki abah ki mau dikruyong karo kancane. Ngono lho maksudte iki. Apa yo? Nggak ngerungane wong padu lucu. Mas Agus karo Mas Niko kae. Kira ya ana wong siji. Sopo? Yo kuwi sing anu apa kuwi? Mumpas mabuk cah yo. Di peteng ora ro. Balik. Kuwi iki arek seto, arek kuwi iki gelut karo kancane, terus bareng karo abahe niati ki pene dilerai lah. Sing gepuki abah iki kan mabuk to. Nganu apa jenenge arane? Paling ngirone abah kuwi nggawa senjata, nggawa pentung padahal pun apa? Anone sikil, apa lah ngarani? Tokor. Apa? Tongkat sikil kae. Apa ngene iki?
ngerone ku minggu senjata terus digebuki, terus sing gebuki yo merek kuwi tok siji tok. Lah terus karo kancane, cah kuwi sing gebuki abangi mau digebuk pisan. No. Bro wong tuwek koyo ngono digebuki gebuki pisan karo. Untung kancane enek sing sadar. Ya jare ra sadar kabeh ora nyenyet to abah tunggal. Raya jurusan memet. Haiki aku. Ngomantuk pisan. Kerja. Kerja. Tas tangi niki nek nyapo yo. Ki mau healing-healing. Gak ngerti yo arep mlaku-mlaku ning ndi yo. Di hari Minggu niki para jomblowati bisa mampir ke rumah no. Gak apa-apa. Hari Minggu nih, tapi yo, ngare video niki uploadnya awan nega awan sore lo, masa bengi. Jika apa pokoknya jemblawati lah seminggu ke rumah, los. Nanti kita mau ngapain ya? Main bobok cong ya, bobok cong jadi yo telek lencong. Orang ono jalanan gedrik, salah mau piro, orang ono gempuran. Kan wonten telek lho iki. Ngono kuwi. Lah njur mana nyenyet blas iki. Jan ramone. Wis bayu betah apa nonton ndelok tenan. Tapi kan rame. Sik urang. Ah, salah kuping wis. Penting rame lah. Loh, piye lho? Konsistenitas itu wajib dibagi ke YouTuber pemula. Ya begitu amat, bos. Ngoten iki ya mbok searah. Duh, iki searah arah ku genah ikan ngevlog ceritanya ngevlog itu harus seperti ini searah dan setema ya teman-teman kita harus searah dan setema seperti ini bagi kalian YouTuber pemula harus menentukan tema jangan menentukan konten ya seperti itu kita itu harus sebagai YouTuber itu harus semangat dalam membuat video oke kita sudah mendapatkan 1000 subscriber harus bisa di tahun ini segera monet ya guys doakan semoga segera monet untuk YouTube ini ngono lo yo oke okay? Ini videonya ini masih durasi masih panjang nih masih 17 menit itu nanti kita kalau mencapai 1 jam kita udah akhiri. Yakin aku tenanan. Sing mbok ngenteni iki aku nyanyi to ngerti aku. Bukan. Aku soalnya kadu nyanyi salah aku yo mbang gelegar. Santai ae. Aku padha nek entuk kon nyanyi ndek inti pancer. Lah aku ya gak iso aku. Pancer itu adalah daerah sini yang area dekat laut. Lah di situ kan kabarane ada One Pro to aku kon rono karo Om Pilok kon Oslo akhire pas kuwi aku bertempuran dengan waktu kerja nah gak iso aku takut guys jago aku apa yang dadi gajuli Om Pilok ngono lho coba aku dengan dadi MC opera NC kreator ternama se-Banyuwangi anjay nanti kita kalau sudah besar channel ini ya kita sering-sering kunjungi musik-musik yang berada di area sini ya teman-teman. Oh iya guys, mungkin nggak lama ini ataupun tanggal 10 Oktober nanti kita 1 jam kalau ingat ini ya kalau bisa ya 1 jam kita nonton selawatan di area saya ya di area pedesaan ini ataupun kota saya. Dikarenakan ya seperti itulah. Di kalau di sini tuh areanya ya daerah etanan. Nah, menonton selawatan 1 jam. Seperti apa sih kita vlog selawatan? Kalian belum tahu kan? Nah, kita harus selalu dukung saja, subscribe, like, perbanyak komen. Kalau nggak bisa subscribe, gratis guys, gratis. Langsung subscribe dong. Gitu. Wah, saya Ramonyos. Sama sekali Ramonyos. Kaya orangnya.
Terima kasih banyak ya sudah subscribe ya teman-teman. Tas nang dulu guys aku. Ambungi mari nyanyi. Oke, mari kembali bersama saya Jalan Ramonyo. Oke, di video kali ini kita akan menyaksikan Raisa saya sendiri dalam durasi yang sangatlah panjang ini. Seperti apalah keseruannya, mari kita saksikan. Opening. Ini kita sudah berada di studio terbaru. Jarang saya pakai studionya ya kan. Walaupun saya jarang pakai studio ini, kita tetaplah menggunakan konten ataupun video-video yang selalu ataupun terkesan kurang monyos ataupun gak monyos seperti itu ya teman-teman. Bagi kalian berdatang untuk like, comment, dan subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Like-nya perbanyak, komennya juga perbanyak supaya channel ini selalu menyadari ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu ya teman-teman. Yang berlalu biar berlalu. Mari kita halu anjay. Gak jelas anjir. Ya pokoknya setiap sore nanti kita akan upload video-video yang lebih menarik di channel Ramoyos. Oke. Seperti apakah keseruannya di konten kali ini? Mari kita saksikan bersama ya teman-teman. Let's go. Ini dia. Nenenenet. Opening. Nenenenet. Nah, oke. Ini video pertama kita ya teman-teman. Bagaimanakah keseruannya? Mari kita saksikan. Wah, dia sangatlah bertingkah. Cetanya reaction guys. Roasting aku. Waduh. Wih, skip. Oke. Okay. Wow, sangat luar biasa sekali ya ini. Wuh. Wih. Jajal aku gamit ya guys. Aku main jajal tau. Kena wara. Halo. Mencintaimu dengan segala rasa. Gak kena guys, soalnya yang saya kira udah lagi. Halo, masih bersama saya di channel Ramonyos. Ini mic, aku tahu tuku mic lo guys, cuma ra kena. Yuk doakan ya teman-teman kita. Nanti mungkin setelah nge-vlog di konser. Kita akan menggunakan beberapa nih ya, bukan segalanya. Kalau segalanya kan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Anjay, kamu adalah segala-galanya buat aku. Walah yudho isimu gula jajar lagi. Tes 1 1 2 2. Gak kena guys, soalnya ini tuh bluetooth manual. Halo One Brew, Banyuwangi. Get thumbnail. Nah, wes. Men get thumbnail tok iki guys aku ceritane. Lah, mbelah kontennya sini gila. Kita bagaimanapun juga sebagai seorang motivator, wes, motivator. Wes. Sebagai seorang konten kreator, iya tak. Konten kreator kita harus bisa menggunakan beberapa yang menyajikan ataupun menyediakan video-video yang lebih menarik daripada video-video milik orang lain. Seperti itu. Jadi kita harus bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, kita di sini dididik sebagai niki intine lek saya seperti ini ya kita harus menjadikan beberapa yang lebih sempurna. Baling-baling bambu dek. Pintu kemana saja deng tenet ngono guys, pintu kemana saja. Sangatlah membosankan. Itu tadi semuanya kalian harus wajib subscribe dan komen ya teman-teman.
Hai. Anu. Wis. Bola ngerti. Ise so kelingan. Awak dhewe mien tau ngelakoni. Mana lagi, guys? Kita mau menyediakan beberapa menu-menu yang sangatlah menunggumu manungsa ne manungso kawula Gusti. Anjay, ini dia. Ini adalah menu. Ini dia. Ini menu untuk cafe free wifi. Minuman panas seperti banyu tas godok gitu. Koyok kapal api lah. Kapal api itu kalau di sini kapal itu bisa diartikan dengan perahu besar ya kan? Kalau di Jawa tuh ya. Dan juga bisa diartikan pesawat. Kapal api 3000 berarti kapal yang mengeluarkan api. Nah, seperti apa? Ya, enggak ngerti saya. Wet coffee. Wet coffee itu terbuat dari kotoran musang, bukan kotoran yang diproses lalu dijadikan kopi yang sangat luar biasa, mulai dari cita rasa, cita-cita, dan kenikmatan untuk mengopi, mengobrol penuh inspirasi. Anjay, ABC susu. Nah ini yang kalian suka ini, ABC susu. ABC, aku baru cium susu. Nanti susu itu diartikan itu susah suhu. Anjay, cappuccino itu kayak anunya gitar ya guys, kapo. Bagi para gitar pemula pasti kalian semuanya pasti tahu ya. Oke, good day, good itu bagus, hari, day itu hari, jadi bagus untuk setiap hari. Anjay, teh itu kalau di Sunda itu bisa diartikan teteh, dan juga ada kembali lagi yaitu susu susai ambison mesti negong liyo gancang ngomongo. Mana guys? Joshua nanti dari Joshua itu bisa diartikan semuanya itu ya, itu dari salah satu yang sangat Josh, yaitu dari Korea, Joshua, kayak nama artis. Joshua. Es water coffee bisa diartikan es itu benda yang anyes ataupun mendinginkan, seperti halnya wet coffee. Berarti wet coffee itu adalah apa itu coffee? Wet itu apa? Nah, jadi es itu apa? Coffee itu juga apa? Jadi apanya apa? Nah, itulah. Di sini tuh ada minuman dingin ya. Tadi saya katakan es itu tadi ya. Minuman dingin tuh ibarat minuman yang menjadikan salah satu hal yang mendinginkan. Seperti awal mulanya kita itu minuman panas, ya kan? Dia itu hangat, humble, dan endingnya pas setelah diterima itu menjadi dingin. Ya, seperti itulah. Jadi kita harus seperti, gak ngerti, seperti. Bukan properti ya, kalau properti itu adalah alat ataupun barang yang bisa menjadikan salah satu hal yang gak tahu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti apa keseruannya? Ya, itulah pembahasan-pembahasan dari menu-menu yang berada di sini. Bagi kalian yang suka, langsung kunjungi saja toko kami yang berada di Silir Krajan, guys. Langsung kunjungi. Tapi rumah saya bukan Silir Krajan ya, pasti. Di sini cuma saya kontrak ataupun ngekos, lalu main ke rumah teman lama yang sudah saya tinggalkan. Mungkin dia tadi kangen polanya kayak gitu. Bagi kalian, sekali lagi saya ucapkan, langsung subscribe-nya, perbanyak like dan perbanyak komen. Semoga semuanya menjadi amin.
bukan nemen, anjay. Seperti itu ya teman-teman. Ini dia studio baru dari saya. Mungkin saya kalau membuat konten reaction, wes reaction. Kita di sini mungkin. Untuk ke depan konten reaction kita yaitu untuk membahas tentang musik. Ya, walaupun itu musik, kita harus tetap jangan mengusik ataupun berisik. Seperti itu, lalu berisikkan komennya saja. Komen, like, dan subscribe-nya. Oke teman-teman, wes. Selalu saya katakan untuk komen dan komen, anjay. Seperti itu ya guys. Ya walaupun kontennya dalam waktu yang sangatlah lumayan menguras tenaga, semoga konten ini ramai dan selalu banyak penonton, selalu konsisten menghibur kalian semuanya. Oke. Kita review dari video-video pendek yang sudah berlalu atau yang sudah saya upload di masa kemarin, semoga selalu menghibur dan selalu konsisten dalam menikmati hiburan-hiburan dan tayangan-tayangan dari saya. Semoga kalian semuanya selalu menikmatinya. Oke. Langsung saja ya teman-teman. Ini tadi topiknya sudah selesai. Sekarang kita mau membahas tentang guling. Ini dia. Ini adalah guling, yaitu untuk teman tidur bagi para jomblo. Oke, ini dia guling. Ini guling warna hijau lumut, bukan lumutan ya. Kayak lumutan kan ya jomblo yang paling lama itu kayak saya, anjay. Ini adalah yang sangat luar biasa, yaitu ini adalah salah satu yang apa itu namanya ya? Saya juga kurang tahu apa ini namanya ya. Ini adalah guling untuk tidur, teman tidur. Nah, seperti itu teman-teman. Dan saya akan mereview salah satu beberapa video-video yang lebih menarik dari pada ini, yaitu mengambilin dari mikrofon wireless. Anjay, bukan wireless tapi cop-copan manual. Ini dia. Kita membutuhkan proyektor, yaitu namanya proyektor YPP musik ya. Itu langsung subscribe. Ini dia. Ini adalah salah satu proyektor untuk mic ataupun headset. Harganya cukup lumayan terjangkau ya teman-teman. Ini harganya yaitu 15.000 bagi kalian yang baru datang di area sini. Di area offline itu 15.000. Kalau di online mungkin 10.000. Oke, terima kasih. Dan ini adalah mic-nya. Mic ini untuk membantu para kreator untuk baik itu berbicara ataupun menggunakan kosakata yang mungkin kurang jelas seperti ini. Kita tambah menggunakan mic ya teman-teman. Tadi sudah coba mungkin enggak masuk dikarenakan cop-copan dari headset ini sangatlah tergantung ya. Ini adalah salah satu headset yang luar biasa membantu para konten kreator untuk mendetek apakah suaranya masuk ke dalam mic atau tidak. Nah, bagi kalian yang kreator pemula, langsung beli saja peralatan YouTube yang murah-murah saja, yang penting bisa meriah, anjay. Seperti itu teman-teman. Kita mau pembahasannya cuma seperti itu aja ya. Mungkin kita akan melanjutkan pembahasannya nanti kalau berada di rumah ya. Ini mungkin cuma pergabutan di konten hari ini. Nah, seperti itu. Kuncine lawang suwargo, la ilaha illallah, ono ora ono lafat liyo, la ilaha illallah. Jadi ini kita sudah, waktu di sini sudah siang, menunjukkan pukul 7. Kita mau berpindah ataupun berjalan ya, entah kemana arahnya, kita saksikan langsung. Oke guys, kita sudah berada di luar ya, nggak ngerti harus ngapain ini. Nah, apa? Apa? Ini dia guys, lubang. Ini nak ayo, ini adalah lubang. Panas ya mari, masa ayo. Ini buah naga, bukan buah hati. Kalau buah hati kan nanti anjay. Buah hati itu bukan untuk nganu. Udah gedok ya cok. Ini menu-menu.
yang nganu lah. Ramangan kaliren gitu. Ya wis aku tak langsung nganu melanjutkan konten di embuh gak ngerti aku bingung. Penting konten toh. Ini dia guys. Ini adalah area rumah saya ya teman-teman. Wis pokoke blubet ngono ya. Wis pokoke mlaku-mlaku ra genang ngono. Pak. Kayak ngene iki lho bolo, ngene. Panas. Tapi wajah saya tetap masuk muka-muka bantal tetap ceria. Ya nek kata untuk cidro guys. Lagi guys. Langsung budal. Aku mau orang mata telah pomah loh. Minggu-minggu ada sekolah itu ya pak. Paling dino mana? Biasa guys, muda saya. Apa lagi ngarani? Tamu itu sekolah tiba ya menurut aduh. Raukor belas hiba. Aneh-aneh ya. Kita pulang ke area perumahan pribadi. Wah, ada orang pada ontel guys. Mau pakai ada ontel kok. Gak ketok bu, ketok mbora raroh aku. Buan terus ngelang-ngelang peda motor loh, senrau korblas. Kita mau nge-review gini, ini. Dang ngocah. Wah jeru, ini loh. Pas jangkrik, dia ini ngocah-ngocah ya, saya era gelap mau. Bajingan, udah kok iseng karo kamera apa ya. Ini des. Kakek di bocah Jepang ya ini gila. Gak iso, Jawa ini kadang seripet karo bocah Jepang. Ini, kates. Uno guys. Ini area belakang rumah saya ya. Sangat luar biasa dan seperti ini. Gua di akhir video tak nganu yo. Tak tutorial gitaran, mambengnya gitaran begedeng. Tibake tangine jam 6. Tak kira aku mau tangiku jam 10 apa jam piro. Pengen bangkong ngono. Tibake tangiku jam 6. Peh. Jangan gak menikmati turu blas. Daripada kita gak ada nganune karewan nggih konten to. Ngkur habis nggih konten lan gedang. Ini untuk dimakan enak guys, tapi saya nganu lagi belum enak mangan. Nanti mungkin kita makan dulu, habis itu upload, habis upload biasa gabut. Pokoknya dah langsung mlebu ning jero omah. Di slomo. Tenet. Lah, seperti inilah rumah saya kembali lagi bersama di rumah ataupun kediaman dari video ya ini ya. Ih, bolah ra jelas. Arane jodoh ngetoni rasa apa maneh ngerti tombori nice kita kurang tinggi iya ah. Capek sekali guys hari yes. Sorry arane Asik nyong sing
nasun ucapno rasa ang suwi dipiloro pengin sun ungkapno nanging kabeh kuwi wis sia-sia. Apa panjalu kowe coba ngomong aku yo wis iso nerimo aku wis berjuang ngatur di polariko ramu siji yo mung kowe sing gak ngerti lagu ini siapa bulet tuh ramonyes seperti itu. Kadung besok sonseng mono mungkin buru ison keroso ngisem ngadepi keganti iku ya musici asulama suka dia dia bilang mama suka mamelo mama yo mayo sania nana. Satrias mama chu yo chu yo kamu jangan bisa mengaku aku wim bokaru. Apa salahku nganti kowe teko ninggalke aku? Apa yen aku gawe salah neng mereka? Aku iso yen mung gawe dolanan loro mung dadi kanca sia-sia. Jujur hati yo wis ngerasano welasan suci mung sia-sia. Aku ngerti kowe wis ono ning akhire aku mau tinggal lunga ati iki wis tau citra kowe tak kira tombone ati nanging malah kamu saiki malah nambahi loro citra ning jero ati. Aku wis tau ngrasano kabeh iki kowe mlaku coba terus terang hati bene padang kui malah hilang kui malah rapamitan jujur aku ngetak ding-ding-ding. Biasa gitaran ayo.
Jebul kang takon wis ketularan
ora seteng ikone ranjang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil nilai sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Jaman saiki jaman mewah gendaan, lalian. Jaman saiki jaman mewah gendaan, lalian. Jaman saiki jaman mewah pacaran, nimbang pacar ya karus ane solawatan. Jani ati ora liyo tapi kabeh ikhlas seno wani nresnani kudu wani nanggung kesuwene. Impen-impenan iso dong nyawa.
ya berulang kali. Saya masih banyak, guys. Pekerjaan masih banyak, ya. Jadi enggak tahu seperti apa. Saya minta maaf ya kalau suara saya mendem atau kurang jelas. Karena tadi lah hari ini dalam waktu ini no cut ya, guys, tanpa di-cut-cut, tanpa ada rekayasa. Ya, seperti inilah. Seperti itu loh, guys. Ya, guys. Guys, 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 guys. Bu. Ku kudu nek koe ngerti. Tresno ku nomor siji. Penae lek mung lejani janji kowe teko nglarani usahaku wis ra kurang-kurang kematiku wis pol-polan pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan kowe konangan ngomong-ngomong jalokmu piye tak turutane tak usane aku ra masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia endinge nanging opo welasamu neng aku kowe luwe milih de'e kowe ninggal aku ninggal tatu kurang opo leku mertahan ke kowe kowe malah ngeboti liane. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini saja. Saya dengan pendisir ataupun Ramonyos channel saya akhiri di sini saja. Seperti apa keseruannya?